Lagi di tes running 3601. Penyakitnya itu biasa ini kan di hypein untuk bisa digunakan pada apa komersil ya. Nah, penyakitnya itu ketika mesin ini digunakan untuk komersil, jadi jebol jalur air atau motherboard kebakar. Kalau mesin rumahan itu standarnya sehari 4 cangkir ya, 4K. Ini kita lagi tes running untuk pemanasan. Tadinya dia ketika dicolokkan langsung menyala nih mesinnya nih. Jadi ketika dicolok ke sumber power, stop kontak, dia langsung nyala. Sekarang udah normal ya. Masih ada bekas-bekas airnya tuh di mana-mana. Ini bekas-bekas airnya di mana-mana. Dibikin konslet di sini. Terus di motherboard tadi ada yang kebakar. Oke ya, sambil tunggu. Kalau masih ngedip terus berarti dia kebakar di termofuse-nya juga ya. Oke, ini udah rapi. Udah enggak bocor-bocor lagi. Panas sudah dapet. Ini mesin rumahan, walaupun dia dipakai produksi, tetap mesin kayak gini nih cuma 4 cangkir ya sehari ya. Karena klasifikasi rumahan. Ini menurut saya, kalau pabrikan bilang bisa dipakai buat apa komersil, buat kafe, ya bisa dengan tepat, bukan hal yang sama. Kalau menurut saya ya, yaitu haknya pabrik kalau mau bilang merek ini bisa untuk digunakan pada kafe, silahkan. Karena saya tidak bicara bisa, tapi saya bicara tepat berdasarkan pengalaman saya. Kita tes, ini lagi steam ya. Oke, steamnya udah masuk. Mantap, dia membuang kotoran.